Pemirsa dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Letkol Infantri Roy Chandra Siombing ikut andil dalam pemecahan batu untuk jalan yang diperkeras di Desa Pasir Bidang Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Agar jalan baru yang dibuka Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 ini tidak mudah hancur karena gerusan air hujan, maka perlu dilakukan pengerasan jalan. Hal itu dibutuhkan sejumlah batu-batu kecil untuk menutupi lubang-lubang yang berada di jalan. Untuk itu warga dibantu personil Satgas bahu-membahu memecahkan batu-batu untuk pengerasan jalan. Tampak dan Satgas pun ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Batu yang sudah menjadi kecil-kecil ditata sedemikian rupa menutupi jalan tanah liat agar jalan tidak becek dan cepat berlubang. Hal dilakukan karena pengaspalan belum bisa masuk ke desa tersebut. Maka mengantisipasi agar jalan bisa digunakan dengan baik dan nyaman, kegiatan dilakukan secara gotong royong bersama dengan warga dan TNI. Dari lingkungan 2 Pasir 2 Bidang Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, tim liputan melaporkan.